Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman. Selamat pagi. Salam sejahtera. Semoga kita semua sehat selalu dan panjang umur ya teman ya. Selalu diberikan kemudahan dan kelancaran. Tetap semangat. Jangan lupa tetap berusaha dan berdoa teman ya. Semoga kita menjadi orang-orang yang sukses di dunia akhirat. Teman, pagi ini kita akan melihat kebun sawit yang terawat teman ya, perawatan cukup, pupuknya cukup, bikin betah di kebun teman ya. Kita lihat sawit-sawitnya teman ya, teman, ya. Dari daun-daunnya hijau-hijau semua. Tak sangat teman, daunnya hijau-hijau, biru-biru, sangat subur. Ini kebun saya yang 1 hektar teman ya. Ini umur 40 bulanan, maksudnya sangat subur-subur sekali. Alhamdulillah, perawatannya masih maksimal. Kita lihat buah-buahnya, man. Stok buahnya cukup lumayan, man ya. Banyak buahnya, man. Stok buahnya. Dari daunnya hijau-hijau semua teman ya, bisa dilihat ini sudah saya main pupuk, tinggal masuk KCL ya teman. Udah dolomit, urea, NPK, tinggal KCL, nanti terakhir borat. Lihat buahnya teman ya, stok buahnya lumayan ya nih, alhamdulillah sekali. Kalau kebunnya terawat mah seperti ini, jadi betah di kebun. Ini main baru disemprot, tapi belum semua aman ya. Sedikit. Ini buah-buahnya aman. Kalau terawat gini aman ya, jadi betah di kebun. Pas harga lagi tinggi ini teman, daunnya hijau-hijau semua, tidak ada yang kuning teman ya. Ini dilihat sana, aduh mantap sekali. Lihat buahnya teman ya, wah stok buahnya melimpah sekali. Walaupun tidak luas, tapi kalau terawat alhamdulillah aman ya. Nih, aduh. Hijau-hijau. Ini stok buahnya lumayan aman ya. Untuk kita masih ada lebihnya untuk kita biaya perawatan lagi, untuk beli pupuk, racun, perawatan. Daunnya hijau-hijau man ya, terawat ya, alhamdulillah rawatannya cukup, pupuknya cukup, maka buahnya akan cukup untuk menghidupi si perawat dan yang punya. Jangan tanam tinggal man, hasilnya tidak maksimal. Kalau seperti ini langsung nih, biarpun kecil-kecil gini ini, wah ini dari daunnya hijau, lopahnya hijau, ini subur, hijau royo-royo. Stok buahnya lumayan, semua udah kecil gini, tandanya udah besar man ya. Kebun terawat jadi betah di kebun. Jadi kita semangat kalau pergi ke kebun man ya. Melihat tanaman kita. Ini upahnya lumayan man ya. Kemarin dipanen terus, udah saya pupuk supaya buahnya keluar lagi. Ini stok buahnya mantap sekali. Umur 40 bulan man ya. Kemarin seperti ini, waduh subur-subur man. Buahnya
Kita lihat. Wow, buahnya mah sangat banyak. Buahnya banyak sekali. Tok buahnya melimpah. Karena belum disemprot, man ya. Alhamdulillah nih pupuknya cukup. Ini cukup semua, man ya. Subur-subur. Di sana belum saya semprot. Nanti disemprot, man ya. Semprotnya giliran biar kalau semprot habis nanti berpengaruh ke pertumbuhan, man ya. Kalau disemprot habis nanti tidak maksimal penyerbukannya, man ya. Karena kalau nih rumputnya mati semua, serangga-serangga penyerbuknya tidak ada, nanti hasil buahnya kurang maksimal juga, teman. Ini stok-stok buahnya lumayan, teman ya. Ini kolam penampungan air biar memudahkan nanti penyemprotan, tidak jauh-jauh ngambil air, teman ya. Kali ini agak bukit, jadi susah kita cari air, harus ke sungai sana, sebelah sana ada sekitar 500 meter ke sungai. Jadi nanti supaya enak orang ngambil air untuk nyemprot, teman ya, tidak jauh-jauh lagi, mempermudah. Kalau bisa dipermudah, jangan dipersulit, teman ya. Subur-subur, teman. Bisa dilihat. Ini stok buahnya, alhamdulillah, limpah. Bikin betah di kebun, teman ya, kalau terawat gini nih. Daunnya hijau royo-royo, subur. Kalau dirawat, maka dia akan merawat kita balik dengan hasil-hasil buah yang melimpah, teman. Ini juga ada pisang. Kita panen, man. Waduh, mantap. Hijau-hijau, man. Ini buahnya. Daunnya hijau terawat. Subur-subur, pupuknya cukup. Rawatnya cukup. Buahnya indahoy. Masya Allah. Buahnya, man, mantap sekali. Nah, ini, man, banyak hijau-hijau, man ya. Subur-subur sekali, teman. Ini buahnya ya, man. Alhamdulillah, man ya. Yang sawit yang terawat bikin semangat, teman-teman, bikin betah di kebun. Apalagi udah melihat buah-buahnya seperti ini. Waduh. Cuan nih, cuan-cuan. Kak sawit sekarang di tengkulak 2.500, man. Jalan-jalan cuci mata, man, ya, supaya pada semangat merawat sawitnya. Itu buahnya limpah, man. Lihat. Iya, man. Masya Allah buahnya. Oh, sawit terawat gini lah, man, jadinya buahnya melimpah, terawat sekali, man ya, alhamdulillah. Supaya teman-teman lebih semangat lagi merawat sawitnya, dirawat, dipupuk seperti ini,
subur-subur, waduh hijau royo-royo. Sekian dulu teman, terima kasih. Salam petani sawit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe teman-teman.